segera terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang menjadi falsafah dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai negara demokrasi, bangsa Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila yang bersumber dari lima sila yang terdapat pada Pancasila. Dalam demokrasi Pancasila dikenal dua asas atau landasan, yaitu asas kerakyatan dan asas musyawarah. Asas kerakyatan berdasar pada kesadaran terhadap kecintaan kepada rakyat, manunggal dengan rakyat, serta mempunyai jiwa kerakyatan. Sedangkan asas kedua adalah musyawarah untuk mencapai mufakat. Keberadaan dan penetapan Pancasila sebagai landasan bagi demokrasi di tanah air tentulah merupakan sebuah keputusan yang diambil dari beragam masukan dan pertimbangan. Demokrasi Pancasila ini positif. Siapa yang bilang gotong royong itu tidak bagus? Siapa yang bilang agar orang besar menolong orang kecil itu nggak bagus? Kan itu ada dalam Pancasila. Orang ini dirumuskan oleh pemikir-pemikir yang bukan saja pintar, tetapi arif. Orang seperti Pak Kasman, orang seperti Agus Salim, orang seperti Pak Supomo, orang seperti Ki Bagus Hadikusumo. Ini manusia-manusia yang tidak saja otaknya tercerahkan, tapi hatinya, jiwanya tercerahkan. Dan itulah yang merumuskan Pancasila. Dari mana busuknya? Demokrasi Pancasila selalu menjunjung tinggi asas musyawarah yang dilaksanakan untuk kepentingan, aspirasi, serta hati nurani rakyat demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Asas demokrasi Pancasila ini tergambar dalam pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu yang diadakan pertama kali 10 tahun setelah lahirnya Pancasila. Dibandingkan dengan pemilu ke pemilu gitu ya, jadi jangan hanya melihat sekarang. Pertama, pemilu yang dianggap terbaik dalam sejarah Indonesia itu tahun 1955. Banyak buku yang menilai begitu. Apalagi kalau dibandingkan dengan pemilu zaman Orde Baru. Jadi zaman Orde Baru itu dianggap pemilu-pemiluan gitu. Ya kan? Nah, maka orang selalu ingat pemilu pertama kita dulu, di mana pesertanya itu ada partai, ada perorangan, dan penuh dengan heroisme. Semua orang itu berkompetisi secara sehat. Dan belum ngerti itu apa mana politik, belum ada. Orang ikhlas saja gitu. Pemilu pertama tahun 1955 dilakukan dua tahap, yaitu pada 29 September untuk memilih anggota parlemen atau DPR. Tahap kedua dilaksanakan tanggal 15 Desember untuk memilih anggota konstituante atau lembaga yang bertugas melakukan perubahan konstitusi negara. Pemilu sebagai wujud demokrasi di Indonesia dan digunakan untuk memilih pemerintahan yang diinginkan oleh masyarakat, selanjutnya diadakan tahun 1971. Diikuti oleh 9 partai politik dan 1 organisasi masyarakat. Tahun 1975 terbit Undang-Undang Nomor 3 yang mengatur penggabungan atau fusi partai-partai politik, hingga Indonesia hanya memiliki 2 partai politik saja, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dan Partai Demokrasi Indonesia PDI, ditambah 1 golongan karya. Tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997, pemilihan umum hanya diikuti oleh 2 partai politik, yaitu P3 dan PDI, serta golongan karya. Ketika era Presiden Soeharto berakhir di tahun 1999, saat Indonesia berada di bawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie, rakyat Indonesia
kembali melaksanakan pemilihan umum yang diikuti oleh 48 partai politik. Hingga pemilihan umum tahun 1999, masyarakat memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD tingkat provinsi dan DPRD tingkat kabupaten atau kota. Para wakil rakyat yang terpilih inilah yang bermusyawarah untuk menentukan presiden dan wakil presiden yang memimpin bangsa Indonesia. Tahun 2002 dilaksanakan perubahan ketentuan atau amandemen pada Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen ini membawa perubahan pada pelaksanaan pemilu di tanah air, di mana masyarakat bisa memilih secara langsung presiden dan wakil presiden. Pemilu pertama dengan sistem pemilihan langsung ini diadakan pada tahun 2004. Saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla terpilih menjadi pasangan presiden dan wakil presiden pertama hasil pilihan langsung masyarakat Indonesia. Nama presiden dan wakil presiden yang mengikuti pemilihan diajukan oleh partai-partai pemenang pemilihan umum yang diadakan sebelum pelaksanaan pemilihan presiden. Di tahun 2004, pemilu untuk memilih anggota legislatif atau pileg menentukan wakil-wakil rakyat untuk duduk sebagai anggota DPR dan DPRD provinsi serta DPRD kabupaten kota, serta memilih pula anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah, suatu lembaga perwakilan baru yang mewakili kepentingan daerah. Pemilu legislatif tahun 2004 ini diikuti oleh 24 partai politik. Pemilihan secara langsung juga dilakukan untuk menentukan kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten kota yang ditunjang oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Pemilihan kepala daerah atau pilkada ini berdampak pada kesadaran politik serta pemerintahan di daerah. Di luar sisi membangun kehidupan demokrasi juga ada dampak yang lebih luas, yaitu dari sisi ekonomi. Kita lihat bagaimana sekarang dengan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung kaitannya dengan perubahan wajah kehidupan masyarakat di tingkat lokal, ya kan? Ada beberapa tempat yang memang kepala daerahnya itu amanah begitu ya, dia paham gitu apa kaitannya sistem pemilihan kepala daerah secara langsung dengan pelaksanaan pemerintahan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang demokratis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pilkada pertama kali dilaksanakan pada Juni 2007. Salah satu daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung adalah Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan pemilihan presiden secara langsung kembali dilaksanakan tahun 2009 dan 2014 usai pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif. Pemilihan legislatif atau pileg tahun 2009 dan tahun 2014 dilaksanakan dengan cara baru, di mana masyarakat langsung mencoblos nama calon anggota legislatif yang ada dalam kartu pemilu. Anggota legislatif, baik DPR, DPD, dan DPRD provinsi serta kabupaten kota dipilih langsung oleh masyarakat, tidak lagi dipilih berdasarkan nomor urut perolehan suara partai untuk mendapatkan jumlah kursi di parlemen. Sistem pemilihan umum menemukan bentuk baru yang lebih ideal, efektif, dan efisien. Memasuki tahun 2015, dilaksanakan pilkada serentak yang menjadi landasan untuk perubahan bertahap sebanyak 6 gelombang hingga pemilihan umum serentak di tahun 2027.